Buat apalah susah cari kesana kesini. Yang ada di bumi Bandung ini. Betul sekali, karena sekarang kita lagi di acara Ngunduh Mantu Raffi Ahmad dan Nagita Slavina live hanya di RCTI. Iya. Tepuk tangan dulu dong semuanya di sini. Luar biasa, dan di tempat ini sepertinya dipenuhi oleh jutaan warga Bandung yang ada di sini ya. Betul sekali. Benar? Karena kita tahu juga bahwa Raffi Ahmad ini kan berasal dari Bandung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berarti kita Ari dan iya. Teh Penita, saya panggil Teteh ya, karena di Bandung. Kita kan di Bandung. Iya. Jadi tadi sore Banda Asar itu sudah dilaksanakan acara arak-arakan. Dan ini merupakan salah satu tradisi di Jawa Barat, tapi sudah amat sangat langka. Sudah jarang dilihat ya. Memang biasanya kalau anak muda sekarangnya itu pada upacaranya apa? Modern gitu ya. Lebih modern. Jadi ini Arafi ini luar biasa karena masih mengangkat tradisi atau adat budaya Parahyangan atau Sunda yang ingin diperkenalkan kepada keluarga Gigi. Aduh, Abdi jadi penasaran. Kita sambil melihat seperti apa acara arak-arakan tadi sore. Silakan. Kita lihat yuk sama-sama. Mangga. Oh.
Raja Walinya, tarian Raja Walinya. Ada nilai-nilai khusus atau filosofi apa nggak dibalik? Kenapa pilihnya Raja Wali? Iya. Jadi sebetulnya ini hanya ingin mengangkat budaya yang sudah lama tidak kita lihat ya. Mm-hmm. Salah satunya memang yang tadi burung yang dua itu, yang besar Raja Wali itu, memang sering kita lihat itu di pesisir utara. Benar. Salah satu kesenian. Nah, ini dia. Jadi memang ada ya. Jadi demi mengangkat budaya nasional juga TV-nya juga Raja Wali Citra ya. Jadi pas sekali ya. Benar. Tapi kenapa memilih burung Raja Wali? Mungkin ada filosofinya tadi seperti ini belum dijawab. Filosofinya karena ini adalah burung khas Indonesia ya, Indonesia. Jadi mudah-mudahan Gigi dan Raffi ini senantiasa cinta kepada tanah leluhur. Pastinya, karena kita juga tahu segala prosesi adat istiadat yang sudah dijalani oleh Raffi dan Gigi ini juga ada tradisi Indonesia sekali dari Jawa. Sekarang juga ingin juga memberikan informasi kepada masyarakat luas di sana untuk mengetahui juga seperti apa adat istiadat dari Sunda. Iya, ini arak-arakannya diikuti selain ini kan ada diawali dengan penari Raja Wali. Betul. Kemudian pengantin. Ada juga di sana ada penggawa ya. Penggawa. Penggawa. Ini yang mana nih, Cik Mimi? Adalah pengawal. Pengawal. Iya, karena Gigi dan Raffi ini adalah raja dan ratu yang saat ini kita sambut ya. Kita awal dengan penggawa. Nah, di belakangnya ada badawang itu. Yang merah itu ya? Yang merah, betul sekali. Iya. Bukan yang ini jilbab merah bukan ya? Bukan sayang. Itu WO. Oh iya, itu WO-nya ya. Jadi seperti ondel-ondel selalu ya, siaga Jakarta, tuh ya. Seperti ya. Ondel-ondel betul sekali. Ini Raffi pun selalu siaga, Raffi mau turun langsung disambut oleh sang raja. Betul sekali. Kemudian di belakangnya ada pembawa payung agung, payung emas ini khusus untuk raja. Kita juga rombongan keluar. Nah, ini persembahan. Jadi dilanjutkan lagi dari di awal pas arak-arakan mereka di kereta, betul. Lalu pas waktu sampai pun disambut kembali dengan Raja Walian ini. Iya, baik. Dicuplikannya saja. Kemudian sementara itu ibu bunda dari Raffi, Ibu Ami dan keluarga sudah menunggu. Akan ngabagiakeun menantu. Nah, ini yang disebut dengan mundo. Jadi ini diantar oleh orang tua Gigi. Betul. Lalu akan disambut oleh orang tua Raffi. Seperti itu ya, Cik Miming ya. Mungkin untuk yang tinggal tidak di Pulau Jawa agak sedikit pertanyaannya. Arti dari ngunduh mantu itu apa sih? Ngunduh mantu itu menyambut. Menyambut. Menantu. Begitu. Menyambut menantu. Nah, ini kita lihat muncungan ya. Namanya ini muncungan. Raffi muncungan kepada Ibu Ami. Kemudian kepada Uwa, mewakili almarhum ayahanda. Baik. Sebagai tanda hormat seorang anak, mantu kepada ibu dan ayah. Kemudian juga Ibu Ami mengalungkan untaian bunga melati. Ini sebagai simbol ucapan selamat datang. Di keluarga besar Raffi ya. Iya, betul sekali. Kalau orang Sunda bilang ditampi ku astakali caang bulan 14 jalan gede sasapuan. Diterima dengan segala kebahagiaan dengan hati yang bersih dengan kedua tangan terbuka. Amin. Jadi mudah-mudahan Raffi dan Gigi walaupun sudah melanglang buana kemana-mana tapi tidak lupa dengan adat istiadat daerah asalnya, budayanya. Nah, ini munjungan kepada Besan ya. Besan. Selamat datang. Kemudian kita juga akan, ini ada yang unik ini ya. Jadi sesaat setelah dikalungi untaian bunga melati, Ibu Ami akan menyuapi nasi kepada Ananda Gigi. Yang pertama diberikan adalah menantu ya. Menantu dulu karena ya. Karena kita semua menyambut menantu. Menantu, ini ya. Betul. Mungkin Raffi sudah sering disuapi mamanya dari kecil ya. Iya. Benar. Tetapi pilih sisir ikan, nah itu dia ya. Takut nanti katanya kenapa menantunya saja, anaknya tidak. Jadi semuanya disuapin juga. Ini mirip Cik Mimin. Ada sih. Cik Mimin juga ikut memandu dari tadi sore ya, Cik Mimin ya. Jadi ini namanya Huap Sapuluh Kanin. Dari orang tua, dari Mas Raffi kepada Mbak Gigi. Ya. Nah, kemudian ini sudah berpindah tempat ini Mas Ari dan Mbak Pemita. Ini kemana sekarang? Duduk di kursi sawer. Kursi sawer? Duduk di kursi sawer. Artinya ini apa tuh? Iya,
Jadi sawer itu adalah pemberian wejangan atau ketua kepada kedua mempelai. Yeah. Sebetulnya biasanya ini dilaksanakan setelah akad nikah, Mbak Penita. Baik. Iya, tetapi karena Raffi juga ingin memperkenalkan budaya apa saja yang ada di Jawa Barat ini, maka pada kesempatan ini dilaksanakan acara sawer pengantin. Oh, jadi lebih ingin memberitahu sang istri seperti apa adat istiadat dari Bandung ini, Sunda ya. Kemudian ini, yang manggut-manggut ini siapa ya? Ini Kilengser ini, Kang Ari. Oh, begitu. Jadi Kilengser itu adalah orang yang dituakan dan amat sangat berwibawa, begitu ya. Jadi senantiasa menjadi leadernya dari Gigi dan Raffi. Karena ini sekaligus menyampaikan petuah-petuah. Betul. Untuk nantinya bisa menjalankan rumah tangga dengan baik. Betul sekali. Nah kemudian nanti orang tua ini akan menaburkan berbagai material sebagai ungkapan rasa bahagia. Oh. Termasuk juga ingin berbagi dengan keluarga maupun masyarakat sekitar. Oh. Ini antusias sekali ya masyarakat di sini. Oh iya. Oh karena namanya sawer tadi ya Cem Miming ya. Iya. Saya tahu juga kalau sawer itu kan kalau misalnya kita nyanyi terus dikasih saweran. Itu beda lagi ya. Oh, ini apa yang disawerkan ini? Ini yang disawerkan ada uang recehan. Iya. Uang juga benar berarti Mama. Iya. Iya benar uang juga ya. Iya. Tapi lebih ke uang logam sepertinya ya. Kemudian oh ini dilemparin juga ke payungnya ya. Iya. Ada permen jadi semua ikut bergembira ya. Oh pengantin begitu. Bergembira, keluarga bergembira. Oh ini langsung rebut-rebutan semua iya, ya Jemimi. Masyarakat juga bergembira. Oh, ini jadi ada maksud sendiri gak misalnya orang-orang di sekitar ikut mengambil. Ya siapa tahu misalnya langsung didekatkan dengan jodoh apa-apa. Nah, konon ceritanya begini. Uh-huh. Kalau nanti siapa yang dapat permen. Ya, itu harus segera dimakan. Oh langsung dimakan. Kalau gak dimakan kenapa? Iya harus dimakan. Kenapa supaya tuh? Kelihatannya imut-imut. Walaupun nenek-nenek makan permen kan imut-imut. Oh iya. Dapat segernya, manisnya. Mudah-mudahan yang terima permen bukan yang diabetes ya. Takut gak langsung dimakan ya. Aduh. Oh gitu. Ini kebahagiaan juga bisa terlihat sekali. Betul ya. Betul sekali. Kemudian juga uang itu adalah sebagai lambang harapan. Semoga Allah memberikan rezeki yang betul. Banyak. Rezeki yang halal dan berkah untuk Gigi dan Raffi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tapi kayaknya mamanya Gigi uangnya banyak nih. Dari tadi sawer gak berhenti-berhenti soalnya. Masih dilempar loh. Tuh. Harus koin. Harus koin ya. Iya harus koin karena harus berbunyi kalau jatuh ke tanah. Gitu. Oh begitu. Oh, iya. Gitu. Kenapa memilih koin? Karena memang harus terdengar suaranya. Kalau dalam ya. Adat sudah ting kalumentring katanya berbunyi. Oh berarti semakin banyak rezeki yang tumpah. Nah, amin. Ini setelah selesai acara adat sawer, kita lihat Gigi dan Raffi dengan didampingi orang tua dan keluarga sudah melangkah menuju ke area ballroom untuk langsung masuk ke acara. Iya, dan terlihat sini antusias masyarakat juga luar biasa dan kebanyakan yang ikutan juga sekarang masih berada di tempat ini ya. Betul sekali. Ya. Seperti kita bilang tadi bahwa animo masyarakat melihat seperti apa kebahagiaan Raffi dan Gigi ini bukan cuma di Bandung, sebelumnya juga seperti di Jakarta. Di Bali semua ingin melihat secara langsung seperti betul apa sekali. Acara dari Raffi dan Gigi. Dan ini yang paling penting karena Raffi ini warga kota Bandung begitu ya. Jadi ingin melihat idolanya. Betul. Banyak yang titip salam untuk Raffi dan Gigi ya. Ikut mendoakan yang paling penting betul, itu Cem Miming ya. Betul sekali. Baik, nah biasanya setelah arak-arakan apalagi yang dilakukan oleh kedua mempelai ini? Kalau menurut adat istiadat dari Sunda, Bandung? Iya. Sepertinya sekarang kita beranjak ke tempat kita sekarang ini. Oke, nah beginilah suasana dari acara ngunduh mantu Raffi dan Gigi di Bumi Sangkuriang Bandung. Dan sebentar lagi kita akan melihat kedua mempelai kembali berada di tengah-tengah kita. Dan masyarakat juga selain yang ada di sini juga yang di rumah juga menunggu-nunggu bagaimana sebenarnya acara malam ini akan digelar dan seperti apa, seromantis apa yang bisa dirasakan sampai ke rumah masing-masing pemirsa. Betul sekali. Dan seperti kita ketahui juga pastinya banyak sekali pengisi acara yang akan juga tampil di acara ngunduh mantu. Salah satunya saya kasih bocoran aja deh. Nanti bakal ada cakrakan. Benar. Cem Miming suka kan sama cakrakan? Suka yang itu loh orang Ciamis ya. Nah itu dia orang Bandung juga. Saya, tuh favoritnya nanti bakal nyanyi juga di sini. Tapi udah gak amis lagi udah dibersihin ya. Wangi sekarang. Oh gitu. Benar. Daerah asalnya. Oh daerah asalnya daerah ya. Daerah asalnya. Baiklah nanti kalau begitu. Juga
banyak ya teman-temannya, ada Maria Kalista, ada Armada, pokoknya banyak deh. Banyak sekali, dan pastinya jangan kemana-mana karena kita akan segera kembali tentunya masih di acara Ngunduh Mantu, Raffi dan Gigi. Benar-benar. Tapi kenapa memilih burung Raja Wali? Mungkin ada filosofinya tadi seperti ini, belum dijawab. Filosofinya karena ini adalah burung khas Indonesia ya. Indonesia. Jadi mudah-mudahan Gigi dan Raffi ini senantiasa cinta kepada tanah leluhurnya. Pastinya, karena kita juga tahu segala prosesi adat istiadat yang sudah dijalani oleh Raffi dan Gigi ini juga ada tradisi Indonesia sekali dari Jawa, sekarang juga ingin juga memberikan informasi kepada masyarakat luas di sana untuk mengetahui juga seperti apa adat istiadat dari Sunda. Iya, ini arak-arakannya diikuti selain ini kan ada diawali dengan penari Raja Wali. Betul. Kemudian pengantin. Ada juga di sana ada penggawa ya. Penggawa. Penggawa. Ini yang mana itu nih, Cik Mimi? Adalah pengawal. Pengawal. Iya, karena Gigi dan Raffi ini adalah raja dan ratu yang saat ini kita sambut ya. Kita awal dengan penggawa. Nah, di belakangnya ada badawang itu. Yang merah itu ya? Yang merah, betul sekali. Iya. Bukan yang ini jilbab merah bukan ya? Bukan sayang. Itu WO. Oh iya, itu WO-nya ya. Jadi seperti ondel-ondel selalu ya, siaga Jakarta, tuh, seperti ondel-ondel betul sekali. Ini Raffi pun selalu siaga, Raffi mau turun langsung disambut oleh sang raja. Betul sekali. Kemudian di belakangnya ada pembawa payung agung, payung emas ini khusus untuk raja. Itu juga rombongan keluarga. Nah, ini persembahan. Jadi dilanjutkan lagi dari di awal pas arak-arakan mereka kereta, betul. Lalu pas waktu sampai pun disambut kembali dengan Rara Jawalian ini. Iya, baik. Cuplikannya saja. Kemudian sementara itu ibu bunda dari Raffi, Ibu Ami dan keluarga sudah menunggu. Akan ngabagiakeun menantu. Nah, ini yang disebut dengan mundur. Jadi ini diantar oleh orang tua Gigi, betul. Lalu akan disambut oleh orang tua Raffi. Seperti betul. Itu ya, Cik Miming ya. Mungkin untuk yang tinggal tidak di Pulau Jawa agak sedikit pertanyaannya, arti dari ngunduh mantu itu apa sih? Ngunduh mantu itu menyambut menantu. Menyambut menantu. Nah, ini kita lihat muncungan ya. Namanya ini muncungan. Arabi muncungan kepada Ibu Ami. Kemudian kepada Uwa, mewakili almarhum ayahanda. Baik. Sebagai tanda hormat seorang anak mantu kepada ibu dan ayah. Kemudian juga Ibu Ami mengalungkan untaian bunga melati. Buat apalah susah cari kesana kesini. Yang ada di bumi Bandung ini. Betul sekali, karena sekarang kita lagi di acara Ngunduh Mantu Raffi Ahmad dan Nagita Slavina live hanya di RCTI. Tepuk tangan dulu semuanya di sini. Luar biasa, dan di tempat ini sepertinya dipenuhi oleh jutaan warga Bandung yang ada di sini ya. Betul sekali, karena kita tahu juga bahwa Raffi Ahmad ini kan berasal dari Bandung.
keluarga maupun masyarakat sekitar. Oh. Ini antusias sekali ya masyarakat di sini. Oh iya. Ya. Oh karena namanya sawer tadi ya Cem Miming ya. Iya. Saya tahu juga kalau sawer itu kan kalau misalnya kita nyanyi terus dikasih saweran. Itu beda lagi ya. Oh, ini apa yang disawerkan ini? Ini yang disawerkan ada uang recehan. Iya. Uang juga benar berarti Mama. Iya. Iya benar uang juga ya. Iya. Tapi lebih ke uang logam sepertinya ya. Kemudian oh, ini dilemparin juga ke payungnya ya. Iya. Ada permen, jadi semua ikut bergembira ya. Oh, pengantin bergembira, keluarga bergembira. Oh, ini langsung rebut-rebutan semua ya, Jemimi? Masyarakat juga bergembira. Oh, ini jadi... ada maksud sendiri nggak misalnya orang-orang di sekitar ikut mengambil, ya siapa tahu misalnya langsung didekatkan dengan jodoh, apa-apa gitu. Konon ceritanya begini, kalau nanti siapa yang dapat permen, ya, itu harus segera dimakan. Oh langsung dimakan. Kalau nggak dimakan kenapa? Iya harus dimakan kenapa supaya itu? Kelihatannya imut-imut. Walaupun nenek-nenek makan permen kan imut-imut. Oh iya. Dapat segernya, manisnya. Mudah-mudahan yang terima permen bukan yang diabetes ya. Takut nggak langsung dimakan ya. Aduh. Oh gitu. Ini kebahagiaan juga bisa terlihat sekali ya. Betul sekali. Kemudian juga uang itu adalah sebagai lambang harapan. Semoga Allah memberikan rizki yang banyak, rizki yang halal dan berkah untuk Gigi dan Rati. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tapi kayaknya mamanya Gigi uangnya banyak nih. Dari tadi sawer gak berhenti-berhenti soalnya. Masih dilempar loh. Harus koin. Harus koin ya. Iya harus koin karena harus berbunyi kalau jatuh ke tanah. Gitu. Oh begitu. Oh, emang gitu. Kenapa memilih koin? Karena memang harus terdengar suaranya. Kalau dalam adat sudah ting kalau mentring katanya berbunyi. Oh berarti semakin banyak rezeki yang tumpah. Nah, amin. Ini setelah selesai acara adat sawer, kita lihat Gigi dan Arafi dengan didampingi orang tua dan keluarga sudah melangkah menuju ke area ballroom untuk langsung syukuran masuk ke acara. Iya, dan terlihat sini antusiasme masyarakat juga luar biasa dan kebanyakan yang ikutan juga sekarang masih berada di tempat ini ya. Betul sekali. Benar, ya. Seperti kita bilang tadi bahwa animo masyarakat melihat seperti apa kebahagiaan Raffi dan Gigi ini bukan cuma di Bandung, sebelumnya juga seperti di Jakarta, di Bali, semua ingin melihat secara langsung seperti apa acara dari Raffi dan Gigi. Dan ini yang paling penting karena Raffi ini warga kota Bandung begitu ya. Jadi ingin melihat idolanya. Betul. Banyak yang titip salam untuk Raffi dan Gigi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cem Miming cantik. Damai. Boleh di sini Mangga? Mangga di tengah. Cem Miming di tengah. Iya. Betul Cem Miming. Mangga. Nah, berarti kita Ari dan Teh Penita, saya panggil Teh ya karena boleh, di Bandung. Kita kan di Bandung. Jadi tadi sore Manda Asar itu sudah dilaksanakan acara arak-arakan. Arak-arakan. Dan ini merupakan salah satu tradisi di Jawa Barat, tapi sudah amat sangat langka. Sudah jarang dilihat ya. Memang biasanya kalau anak muda sekarangnya itu pada upacaranya apa? Modern gitu ya? Lebih modern. Lebih ya. Oh, gitu. Jadi ini Arab ini luar biasa karena masih mengangkat tradisi atau adat budaya Parahyangan atau Sunda yang ingin diperkenalkan kepada keluarga Gigi. Aduh Abdi jadi penasaran. Kalau gitu kita sambil melihat seperti apa acara arak-arakan tadi sore. Wah, silakan. Kita lihat yuk sama-sama. Mangga. Penjagaannya ya betul-betul sekali. Nah ini
penari-penari Raja Walinya, tarian Raja Walinya. Ada nilai-nilai khusus atau filosofi apa nggak dibalik? Kenapa pilihnya Raja Wali? Iya, jadi sebetulnya ini hanya ingin mengangkat budaya yang sudah lama tidak kita lihat ya. Salah satunya memang yang tadi burung yang dua itu, yang besar Raja Wali itu memang sering kita lihat itu di pesisir utara. Benar. Salah satu kesenian penari. Oh ini dia. Jadi memang ada ya. Jadi demi mengangkat budaya nasional juga TV-nya juga Raja Wali Citra ya. Oh ya, jadi pas kan. Ini sebagai simbol ucapan selamat datang. Oh, ucapan selamat datang. Di keluarga besar Raffi ya. Iya, betul sekali. Kalau orang Sunda bilang ditampi ku astakali caang bulan 14 jalan gede sasapuan. Oh begitu. Diterima dengan segala kebahagiaan. Amin. Dengan hati yang bersih. Amin. Dengan kedua tangan terbuka. Amin. Jadi mudah-mudahan Raffi dan Gigi walaupun sudah melanglang buana kemana-mana tapi tidak lupa dengan adat istiadat daerah asalnya, betul, budayanya. Sekali. Nah ini munjungan kepada Besan ya. Besan. Selamat datang. Kemudian kita juga akan, ini ada yang unik ini ya. Jadi sesaat setelah dikalungi untaian bunga melati, Ibu Ami akan menyuapi nasi kepada Ananda Gigi. Oh, yang pertama diberikan adalah menantu ya. Menantu dulu karena ya. Karena kita semua menyambut menantu. Menantu, ya. Betul. Mungkin Raffi sudah sering disuapi mamanya dari kecil ya. Iya. Benar. Tetapi pilih sisir ikan, nah itu dia ya. Takut nanti katanya kenapa menantunya saja, anaknya tidak. Oh, jadi gitu, semuanya disuapi juga. Ya. Jadi ini mirip Cek Mimin. Ada sih. Oh, Cek Mimin juga ikut memandu dari tadi sore ya, Cek Mimin ya. Jadi ini namanya Huap 10 Kanin. Dari apa orang tua, dari Mas Rabi kepada Mbak Gigi. Ya. Nah, kemudian ini sudah berpindah tempat ini Mas Ari dan Mbak Pemita. Oh, iya. Ini kemana sekarang? Duduk di kursi sawer. Duduk di kursi sawer. Iya. Artinya ini apa maksudnya? Tuh? Iya. Jadi sawer itu adalah pemberian wejangan atau ketua kepada kedua mempelai. Sebetulnya biasanya ini dilaksanakan setelah akad nikah, Mbak Pemita. Baik. Iya, tetapi karena Raffi juga ingin memperkenalkan budaya apa saja yang ada di Jawa Barat ini. Maka pada kesempatan ini dilaksanakan acara sawer pengantin. Oh, jadi lebih ingin memberitahu sang istri seperti apa adat istiadat dari Bandung ini, Sunda ya. Kemudian ini yang manggut-manggut ini siapa nih? Ini Kilengser ini Kang Ari ya. Oh, begitu. Jadi Kilengser itu adalah orang yang dituakan dan amat sangat berwibawa begitu ya. Jadi senantiasa menjadi leadernya dari Gigi dan Raffi. Karena ini sekaligus menyampaikan petuah-petuah. Betul. Untuk nantinya bisa menjalankan rumah tangga dengan baik. Betul sekali. Nah kemudian nanti orang tua ini akan menaburkan berbagai material sebagai ungkapan rasa bahagia. Oh. Termasuk juga ingin berbagi dengan